Lalu kita saya singgah di sana. Ada Robin Suara. Robin tadi terlepas, kita saksikan masih coba dikuasai kembali tadi seorang Doni, baik tadi nutmeg tadi kita saksikan, namun bola keluar lapangan pertandingan. Emparan ke dalam, Bina Muda lakukan sudah. Ada tadi Mohanda, jauh ke jantung pertahanan sendiri. Faisal sekarang penjaga gawang, Henry FC mencoba menguasai bola. Dikuasai sebenarnya seorang Faisal. Kita saksikan lemparan saja, Ibra kirim kembali ke sisi sebelah kiri. Ada di sana kembali seorang Amir Rais. Dan Ibra tadi yang dituju masih mencoba membangun serangan kembali para pemain dari FC. Kita saksikan Dayat sekarang mencoba menguasai bola di sisi tengah bekerja sama dengan Jani. Kita saksikan masih Jani, baik kita saksikan di sana. Dan Ibra adu kecepatan kembali menyisakan pembangunan sebelah kanan dan Ibra. Kita saksikan berhasil tadi diperlukan penjaga gawang Windy dari sana. Berbahaya kembali, ada Dayat sekarang, namun masih dapat dikuasai para pemain Bina Muda kembali. Mawanda masih mencoba menguasai bola sekarang para pemain dari FC yang terlepas. Ibra sekarang mencoba menguasai bola. Ibra jauh kembali kepada penjaga gawang Faisal. Lebar kembali, Amir Rais yang mencoba menguasai bola di sisi pertahanan di sebelah kiri dari FC. Jani ke tengah, ada Rahman kerjasama begitu baik. Jani kembali, Jani Black terlepas tadi. Iqbal kirim ke depan, ada di sana Putra, masih Putra kita saksikan untuk Bina Muda. Masih mencoba melihat ruang tentunya ke belakang kembali. Sawani kirim ke depan, disapu saja kembali dari Ibra, jauh ke tengah. Masih Bina Muda sekarang, Ari tadi kirim ke depan. Ada di sana Mawanda, Mawanda sebuah tembakan bola mendatar tadi. Masih berhasil diantisipasi dengan tenang tadi penjaga gawang. Masuk FC Serang Faisal. Andre, pemain belakang dari Henry sekarang untuk daerah lakukan sudah jauh ke depan. Ada Iman Seno yang dituju, kita saksikan masih mencoba menguasai bola. Perhatian wasit bergantian pemain dari Bina Muda. Keluar Windy nomor punggung 21, masuk Iman nomor punggung 99. Mau nambah, mau ditambah nih mas. Ya. Dia merasakan dia golnya gimana. Wah, kita saksikan sekarang Bina Muda sekarang mencoba menguasai bola. Ada Dayat sekarang coba terlibat dari pemain FC. Ada di sana Rahman kirim ke depan Iman Zelo. Jani sekarang melebar kembali ke sisi sebelah kiri. Amir Rais, Dani Black 1-2 tadi maksudnya masih coba dikuasai tadi seorang Dani Black. Kita saksikan masih Dani ke belakang. Ada Ibra sekarang jauh kembali ke jantung pertahanan Andre. Masih kita saksikan kembali tadi ada di sana Iman Selo, masih Iman Selo. Siapa mencari ruang tembak tanpa disana Iman Selo melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Rohim Salim sekarang masih preopsi jauh kembali ke jantung pertahanan Andre. Salim kembali kirim ke tengah. Ada Jani sekarang mencoba bermain dengan operan pendek. Para pemain dari FC melebar kembali ke sisi sebelah kiri. Ada Rahim kirim ke depan. Kita saksikan Rahim sekarang. Sayang sekali buang saja bola keluar lapangan pertandingan. FC ada Jani di sana bersiap-siap mengambil tendangan penjuru ini tentunya. Mengambil lancang-lancang
Jadi lakukan sudah berbahaya, kita saksikan tadi Andre tadi. Namun bola masih melambung jauh di atas Mister Gawang. Mari kita saksikan, ada Doni sekarang menguasai bola di jatuh pertahanan dari Bina Tunggal. Irim kembali ke tengah. Kita saksikan masih terlepas tadi. Jadi break kembali, semua tembakan kurang begitu sempurna sehingga masih ada Putra sekarang mencoba menguasai bola ke belakang saya, namun membentur tadi. Tolong Dani Black, kita saksikan disapu kembali jauh ke depan. Ada di sana Dayat kembali mencoba menguasai bola. Dayat, masih Dayat. Kita saksikan bola keluar lapangan permainan. Lemparan ke dalam, lakukan sudah. Ada Mawanda, baik tadi pergerakan yang dilakukan seorang Mawanda. Hasil tadi terjadi perebutan kembali di sisi sebelah kanan pertahanan dari Bina Muda. Lemparan ke dalam sekarang Bina Muda, Mawanda gasan ke sebelasan. Lakukan sudah, Hasil tadi yang dituju. Masih Hasil, jauh kembali ke jantung pertahanan sendiri para pemain Bina Muda. Hidup kembali ke depan, kita saksikan di sana. Kembali ada Roman, berbahaya Iman Selo. Jadi masih dicari ruang tembak. Sebuah pelanggaran terjadi tampaknya di jantung pertahanan dari Bina Muda. Kita saksikan tadi. Angkat kembali jauh ke depan. Masih ada di sana Jani. Bekerjasama kembali ada Rahman. Dayat kembali. Umpan terobosan ke depan. Ada Dani Black sekarang, ada kecepatan di sana. Masih Dani Black mencari ruang tampaknya. Jani, kita saksikan melebar tadi, membentur tampaknya tadi pemain dari Bina Muda. Tendangan penjuru sekarang untuk FPFC. Dan tentunya kita akan informasikan pertandingan Grand Final akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Pertandingan final antara Arwana FC yang akan berhadapan dengan pemenang pertandingan pada sore hari ini. Kembali kami informasikan pertandingan final antara Arwana FC yang berhadapan dengan tim pemenang pertandingan pada sore hari ini akan diselenggarakan pada Sabtu sore tanggal 2 Juni 2022. Kembali kita tunjukkan pandangan kita ke tengah lapangan hijau. Masih mencoba menguasai bola di jatuh pertahanan sendiri para pemain dari Bina Muda. Mawanda sekarang kapten kesebelasan. Namun coba direbut kembali Dayat. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Amir Rais, Dani Black kembali. FPFC kembali mencoba membangun serangan, kita saksikan di sana. Crossing tadi, namun bola masih sudah lewat waktu. Kita saksikan Mawanda sekarang untuk Bina Muda. Ketika ada di sana Sahwadi, kita saksikan kembali membangun serangan para pemain dari Bina Muda. Namun lagi-lagi terputus tadi serangan yang dibangun para pemain dari Bina Muda. Ada Jani sekarang mencoba menguasai bola. Jani cepat sekali jauh ke depan sampai akan diberikan Jani. Oh, berbahaya kembali, kita saksikan Jani. Sayang sekali Jani tadi terlalu lama membawa bola sehingga terputus tadi serangan yang dibangun para pemain FPFC. Ada Indra sekarang kita saksikan angkat jauh menuju ke sektor pertahanan sebelah kanan. Ada Dani Black, baik tadi Amir Rais, kita saksikan Amir Rais apa dulu. Sayang sekali terhenti tadi, berhasil tadi dibaca. Ada Arif tadi pemain belakang dari
Bina-bina kembali kita saksikan masih mencoba menguasai bola dari sektor pertahanan sendiri. Iqbal secara mencoba menguasai bola. Masih Iqbal. Kita saksikan kirim ke depan ada Hasim. Berbahaya secara mencoba kembali serangan kembali pada pemain dari Bina Muda. Masih Hasim secara siapa akan diberikan. Bekerja sama Iqbal. Iqbal. Masih Iqbal di sana. Kita saksikan Iqbal. Jauh kembali ke belakang. Oh, berbahaya salah sebuah pelanggaran tampaknya. Sudah terjadi. Hidup ke depan. Masih ada salah salib. Dibiarkan saja bola keluar lapangan pertandingan. Kembali kita saksikan di sana Andre sekarang pemain belakang dari FC lebarkan ke sisi sebelah kiri ada Indra kirim ke depan kembali ada Rais tampaknya yang dituju dapat terobosan kembali ke depan ada Dani Black masih Dani Black di sana berbahaya kembali kita saksikan terhenti tadi namun lagi-lagi masih mencoba menguasai bola seorang Dani Black di sisi pertahanan di sebelahnya Ananda Rubina Muda kita saksikan crossing. Bola diberikan kepada penjaga gawang Bina Muda tadi di sana. Lemparan saja lakukan sudah. Ada Iqbal coba terlebih kembali ada Rahul. Kita saksikan Rahul. Sayang sekali. Rahul tadi di sana masih berada tipis di atas mister gawang. Dan wasit tampaknya sudah menit penuh. Maka berakhirlah sudah pertandingan pada sore hari ini dengan keunggulan 7-0 FC lolos ke partai final dan juga kembali kami informasikan partai final pada Sabtu sore antara Arwana FC dari Mahate yang akan berhadapan dengan FC dari Tanjung Baru. Sementara kami informasikan seluruh panitia yang berada di dalam lapangan pertandingan agar kiranya dapat berada di lokasi parkir. Kembali kami informasikan kepada seluruh panitia yang masih berada di dalam lapangan pertandingan agar kita dapat menuju ke lokasi parkir. Sementara kembali kami informasikan partai final akan diselenggarakan pada Sabtu sore tanggal 2 Juli 2022 antara Arwana FC dari Mahato yang akan berhadapan dengan FC dari Tanjung Baru. Dan tentunya kami dari segenap jajaran panitia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.